Mumpung hari ini anniversary buat kita, jadi aku mau beri special gift buat Edi. Jadi ya, ikut ya. Yuk, cep. Jadi sampai ya, jadi aku mau kemana ya? Waktu kirain dulu ya. Ayo pergi yuk. Aku cari toko yang penting, toko yang spesial. Ya, ini dia. Hari ini aku mau menuju ke ini, tujuannya ini. Jadi, ya, masuk ya. Jadi aku kayak anggota Luspito. Akhirnya aku udah dapat hadiah. Jadi gimana ya? Wow, gitu ya? Atau ya biasa aja gitu. Sekarang aku cari tempat yang ketemu Edi. Dia udah nunggu lama-lama. 1 jam aku udah lewat. Jadi aku harus pergi ke sana. Ayo, cep, aku dimarahin. Aku beri dompet sendiri, aku bingung. Jadi aku sama teman orang Jepang. Tapi sekarang aku mau ketemu Edi. Jadi aku udah berpisah. Makasih ya. Ya, ada bocah di sini. Hai. Gila, lama banget sih itu. Oh, sorry ya. Aku lama ya. Tapi jangan malah, ada hadiah. Orang Jepang itu disiplin, tepat waktu. Aku orang Indonesia. 1 jam coba, buset. Kamu beli apa nih? Louis Vuitton. Ini buat apa maksudnya? Buat apa ya? Coba buka. Harumnya. Ada harum? Ada baunya. Harum kering? Kering sapi? Bentar. Ini kamu beli buat apaan? Buat kamu. Buat aku. Iya. Kenapa? Kenapa? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari Sabtu. Bukan, hari spesial buat kita. Hari Sabtu. Oh, tanggal. Tentu. Gak ingat. Aduh, hari ini hari anniversary buat kita. Hari jadian. Antes hari jadian, siapa yang ingat? Bukan, maksudnya aku ingatnya kan hari nikah gitu. Kalau hari jadian ya kesal nih kalau gitu ya hadiahnya. Jangan buat aku. Enggak lah. Kamu pikir apa sih ini di dalamnya? Pikiran dulu. Yes, dulu. Tembak. Tebak. Tebak. Tembak.
Ayo, lama. Barang segini. Note? Mana orang mau beli note di Louis Vuitton? Ya enggak tahu, Caco. Louis Vuitton. Ya enggak tahu. Kan teman-teman aku banyak juga yang punya apa? Case buat HP juga kan, LV. Oh, HP ya jadi. HP ada. Oh. Oh iya. Enggak tahu. Bentar. Kamu cek dulu. Bentar. Gimana? Ini bukanya lucu loh. Oh. Ini. Kertas ya? Ini bisa ditarik tuh. Tarik. Oh, ada apa ya ini? Apa ini? LV. LV. Jadi? Buka. Rusak. Bentar. Ayo. Ah, tahu aku nih pas aku pegang. Apa? Kalau enggak not, mm-hmm. Pasti case, kalau enggak dompet. Dompetnya mahal ini. Loh kalau dompet. Aku nih kerasa nih. Ini udah pasti nih. Ngeri. Pasti dompet ini, yakin aku. Oke, jadi buka. Wow. Beneran dompet. Seriusan ini. Gimana? Oh, dompet. Tuh. Warnanya gimana? Ini ada warna baru. Iya, baru. Kemarin kita lihat di Ginza enggak ada warna kayak gini loh. Enggak ada loh. Ini kamu beneran ini? Iya, beneran. Buat aku ini. Iya. Ini seriusan? Serius. Ini beneran? Iya, beneran. Berapa ini? Tahu enggak? 50.000 yen. 50.000? Masa 50.000 bisa beli ini? Enggak. Berapa? Ya, bokong udah tahu kan? Ini 90.000 yen. Mahal banget sih. Kan rencananya aku maunya yang 50.000-an aja gitu. Oh ya? Tapi 90.000 gila. Ini kalau kalian ini lebih dari 10 juta loh, Caco. Iya. Ayo. Dompetnya bukan pukul kayak gitu. Bukan buat pukul. Gak, ini antara senang tapi mahal gitu. Ya, ada guna lo, karma lo. Dompet aku kan kayak gini. Jelek. Ya. Teman-teman, aku mau kasih lihat ini. Ya, lihat tuh. Ini udah lama. Jadi, ya kayak ini loh. Jelek banget. Sekarang enggak ada apa gaya ini. Model kayak gitu. Ya, model kayak udah apa ya? Udah lama gitu. Udah lama. Tapi ini ya apa ya? Gampang pakai ya. Aku suka yang kayak gini modelnya, tapi udah diganti jadi panjang gini. Tapi ini lebih modelish loh. Aku suka warnanya kalau ini clear. Iya kan? Kamu suka bir kan? Iya jadi. Modelnya tuh. Wah. Benar-benar bagus loh. Orang Jepang kalau beli dompet, kalau mahal, kan keluar banyak tuh itu. Katanya bakalan banyak masuk duit juga ya. Iya. Bukan mah masuk. Masuk banyak. Ya, kalau dompetnya murah, enggak ada masuk. Jadi uangnya enggak masuk gitu. Cuma apa ya, gampang keluar gitu. Filosofi orang Jepang itu. Ya gitu. Teman-teman Boku Pong enggak usah ikutin itu, cuma orang Jepang yang kayak gitu. Tapi beneran ya ini ya? Iya, beneran. Buat aku nih ya. Iya. Buat hari jadian ya. Iya gitu. Kalau kamu? Mana hadiah? Oh, ini. Aduh. Dingin. Ini aja. Ini beneran loh, ini makasih loh ya. Iya, harus bilang makasih ya. Makasih sayang. Makasih banget. Aku sayang banget, jadi ya aku beri ini walaupun harganya ya gitu. Makasih ya sayang ya, sini. Ayah. Udah, makasih banget pokoknya lah. Ya. Banget ini benar-benar senang. Ntar aku beliin kamu makanan yang kamu mau aja. Oke. Jadi apa ya? Oke, guys. Jadi kali ini sampai di sini dulu ya. Ya, aku benar-benar senang banget karena dia senang. Ya, ini perhatian gitu. Ya, kalau suka ya please subscribe dan komen di bawah ya. Okay. Jadi always be smart. Bye. Kamu bayarnya pakai kartu kredit siapa ini?